Saya. Ini hari keberapa datang? Pertama. Oh pertama, yang bawa siapa ya? Agus. Agus. Yes. Pertanyaan nih. Saya ingin lunas hutang. Hutang? Hutangnya ke siapa? Ke orang dan ke bank juga. Berapa hutangnya? Total 500 juta. Oh iya. Bos, kan di YouTube gue udah ngajarin, lu tinggal nyontek aja yang di YouTube. Bisa? Sebelum azan subuh duduk di masjid. Istrinya sebelum azan subuh duduk di sajadah udah pakai mukena. Kan mesti suami istri kalau hutang. Kalau suaminya syaratnya cerai. Kalau masih ada suami istri mesti dua. Bangun tidur sebelum kakinya turun ke lantai paksain senyum 41 kali. Kayak tadi nih, sholat tepat waktu, badia kobliya dikerjain, berjamaah gak boleh bolong buatnya suami. Nah kalau lu pengen ekstrim, apa yang lu bisa sedekahin ke Allah secara ekstrim? Itu doang, gak ada lagi. Paling gampang utang bos. Di sini nih paling gampang utang, nikah, sama punya keturunan. Simple, kenapa? Karena patokannya sama mbe. Mbe kan kawin cuma bunting terus. Oke, lagi. Terus ada istri punya keluhan di perut. Istri, kenapa kata dokter? Katanya miong, miong. Itu tadi gak boleh jengkel sama lakinya karena lakinya duitnya ceper. Jadi jengkel sama lu. Kalau lu kaya, bininya sembuh, usah diobatin. Itu miom rata-rata penyakit yang suaminya ngasih duitnya recehan. Bisa juga? Tepuk tangan dong. Jadi lu mesti ngasih gedean, ntar udah sembuh. Oke, gak usah diobatin. Ntar kan dia tumbuh lagi pada operasi. Ya, ada lagi? Sip, yuk.